Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto bersama Kasat Narkoba AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo dengan disaksikan para penggiat anti narkoba Kota Medan memusnahkan narkoba dengan cara di blender menggunakan mesin pembakar. Kasat Narkoba AKBP Rafael Sandi mengatakan, narkoba jenis ganja sebanyak 169 kg merupakan hasil tangkapan di Jalan HM Harun, Dusun 4, Desa Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan 40 gram sabu yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan di Jalan Karyawan Baru, Desa Saimem Cirin, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang, dan berhasil mengamankan 7 orang tersangka. Dengan kita melakukan press release untuk pengungkapan yang kita lakukan dari tanggal 14 September sampai dengan 5 Oktober. Jadi kami mendapatkan 3 LP ataupun 3 laporan polisi dengan tersangka sejumlah 7 orang, seperti itu. Untuk ganja itu sudah pernah kita rilis waktu itu bahwa itu adalah dari Aceh, kiriman dari Aceh. Dan untuk sabu-sabu yang kita musnahkan ini ada jaringannya atau sudah kita DPO-kan tersangkanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.